Unjuk rasa sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda berlangsung di Jalan Sultan Alauddin, Kamis 27 Oktober 2016. Tak ayal kemacetan panjang pun terjadi karena pengunjuk rasa menggunakan sebagian badan jalan. Sebuah mobil box ditahan dan menjadi mimbar orasi yang menambah kemacetan arus lalu lintas di Jalan Sultan Alauddin Makassar arah Kabupaten Goa. Dalam orasinya, pemimpin aksi mengajak seluruh masyarakat Indonesia dan para pemuda untuk bersama-sama bangkit dan berjuang memerdekakan rakyat Indonesia. Dari pantauan media sosial.com hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah, aksi unjuk rasa ini masih berlangsung. Meski diguyur hujan, aksi ini tetap tertib dengan kawalan ketat personel kepolisian dari Polsek Rappocini. Tim media sosial mengabarkan. Indonesia karena lebih dari 80 tahun Indonesia sudah